Halo, ketemu lagi sama channel Villa Taylor. Kesempatan kali ini saya akan menunjuk cara mengganti resleting celana yang sudah rusak ya. Resleting yang sudah rusak ini. Kita buka jahitan yang lama agar waktu pemasangannya nanti sesuai dengan hasil yang sudah ada saat sekarang. Teman-temanku semua, yang di mana saja, jangan lupa ikutin terus channel saya ini. Saya akan selalu eksis berbagi ilmu tentang menjahit agar teman-teman bisa mempergunakan seandainya suatu saat teman-teman membutuhkannya. Yup. Setelah dibuka, kita pasang resleting yang baru. Baru. Cara pemasangannya, kita ambil sisi paling pinggir ini, kita balikkan seperti ini. Karena setelah dijahit nanti hasilnya seperti ini. Kita awal menjahit dari bawah. Kita potong sisa plating yang lebih panjang, kita masukkan. Bagian atas, setelah itu kita tarik
sebetulnya kita ambil ukuran yang sebelah kiri yang sudah dipasang. Kita potong dan kita sisakan untuk jahitan. Setelah itu kita gabungkan ke sebelah kanan. Kita masukkan seukuran ini. Setelah itu kita jahit. Perhatikan ya teman-teman, agar teman-teman bisa mempraktekkan apabila setting celana saudara atau anak teman-teman, siapapun bisa mempelajari dari yang saya praktik, yang saya berikan ini. Setelah itu kita kunci bagian bawah agar sleting ini kembali seperti biasa. Sudah selesai ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan cara mengganti resleting ini. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon berharap pada teman-teman bisa membantu subscribe, like, share channel saya ini. Semoga bermanfaat ya. Sudah selesai ya teman-teman, sudah terpasang ya. Kita tes, kita kunci, kita bisa menggunakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.